kita kepada rancangan Kepala Metal. Kali ni dengan member lama saya ni, Azwi dari Predicate of Defiant. Salam bro. Predicate, not Defiant. Not Defiant, oh Defiant. Sorry. Biasalah kita otor-otor. PND. So, Azwi ni apa nama dia? Damak. Ya. Dia main gitar rhythm. Baru masuk ke apa, Abi? So, dah 2 tahun, 3 tahun lah. Baiklah, bawa juga lah. Sekarang belakang tak kenal kan lah. Nama dia Nasriq Fazi. Nama Facebook. Sebab dia dah interview dulu. So Fazi dia kebetulan dia dalam grup Predicate Not Refine ni, dia drama. So dia ada kat sini. So kita jalan sekali lah. So mula-mula ni aku nak, kita soalan kita punya standard kan. Aku nak tanya soalan terbalik sikit. Aktiviti terkini PND. apa terkini ada nak ini? Siapa baru je lepas perform final ni. Final soundstage lah. Okay. Lepas tu tahun depan ni kita orang plan nak record EP lah. Record EP. Okey. Ya, terkini lah. So dengan lain yang baru sekarang lah. Soalan lagi siapa bassist apa? Iskandar dia pergi berak. Okey. Itu ya yang terbaru. Yang planning dah. Ada show-show akan datang. Show tahun depan tapi tak confirm lagi. Tak confirm lagi lah. Okay. So aku just nak tahu macam mana hang punya latar belakang lah Abi. Awi pula lah Azwi. Latar belakang hang macam mana hang boleh terlibat jadi seorang yang jadi metalhead? Bukan masuk scene ke apa tak? Jadi seorang kepala metal lah. Jadi metalhead. Macam mana hang boleh terlibat? Okay, mula-mula masa aku study kat UUM ni, aku ada UUM? Tahun bila tu? UUM tahun 1999. 1999 kat Sintok kan? Sintok ni. Okay. Aku ada join dengan budak-budak band lah. So, budak-budak band ni aku, depa orang seminat Metallica. Jadi kita orang jam lah. Standard lah Metallica. So kita asal Metallica, Megadeth, Pantera tu jadi tertubuh lah Predicate Unifam masa tu. So maksudnya hang punya jadi metalhead ni sebabkan start jamming lah. Jamming? Bukannya start bila kecil ada orang duk sumbat ke apa? Tak ada. Aku asal aku grunge. Sama lah kita, zaman kita. Lepas tu bila masuk UUM, mereka didrahkan macam-macam. Musik-musik lain lah. So bila kau dah reti main metal, takkan kau nak. So maksudnya Predicate Not Defiant tu tertubuh di Sintok lah. Sintok. Tahun 2002? Tahun 2001 lah. 2001, official. So tentu siapa pergi dah? Aku lah. Masa aku ambil line up tentu ingat ni siapa? Daripada UUM lah. Masa aku ni dah masa asal-asal ni aku land dengan land lah drummer dulu. Lepas tu masa aku masuk Penang, kerja Penang, tukar line up. Line up Penang ni Amy dengan Wan. Amy drummer, Wan bassist. Tahu. So tiga line up ni, kira aku dengan tiga orang, dua orang ni memang asal dedicate lah. Kira masa Penang ni. So yang macam drummer ni kau hang start join jadi metalhead ni. Saya start pada sekolah. Abang saya yang duduk ajar. Kat mana sekolah mana tu? Sekolah Sungai Libung. Sungai Libung apa Penang lah? Penang lah. Cuba dia tempat pesta lah. Dekat lah. So maksudnya pengaduh pada abang lah sekolah. Family lah. Oh. Apa ingat ni? Metal song atau kaset apa yang first? Sama lah, Metallica. Album? Ingat? Album Kilmore. Kilmore? Oh, dia awal. Awal dah dengar extreme. Haji tak kata yang. So, daripada situ, okay. Sebab tadi dah nak terbegitau macam mana ada Predicate. Aku baru nak tanya hang macam mana awal Predicate kan. So, masa awal-awal Predicate tu, hang terus nak jadikan Predicate ni serious band ke ataupun nak just jamming suka-suka? Dia macam ni, aku mula sebelum aku buat band ni, kan aku pergi gig, layan gig juga lah. Okay. Pergi gig punk, gig dekat Perling, tau lah kan. Taman, dia orang bilik apa semua. So dari situ kan teringin lah nak perform ni, kalau ada band ni shock ni kan. So jamming lah, jamming buat band. Okay. Bila buat band, duduk riki-riki kan dulu zaman MySpace. Okay. So zaman MySpace tu kita duduk cari lah, oh sini shock ni ada gig-gig ni kan. Dapat lah satu gig dekat Kuala Lumpur first time. Ya, ingat lagi first gig. Kat mana? Lah, gila kau tak ingat. Blue Planet tu. Blue Planet. Okey. Tahun 2002, 2003, 2004. Satu lah. 2001. Okey. Blue Planet, lepas tu Sunway, Devotion semua tu zaman-zaman tu lah. Kan? Post Place kan? Zaman-zaman tu. So, dari situ lah kira aku start main gig untuk Predicate ni. Time tu tak adalah ke arah pada metal lagi. Industrial lah. Lepas tu bila dah belajar tengok-tengok band-band lain semua macam main metal band ni, tu aku just influence lah. Okay. Dah lain buat metal tu pun. So, time tu ada plan, ada release apa-apa awal-awal tu? Demo ke apa? Ada apa? EP. Ada EP lah, tahun bila ingat? 2002. 2002, nama EP tu? EP Childhood of Revolution. Childhood of Revolution? Time tu aku record kat Jadam, kat rumah dia. Oh, kat rumah Jadam kat mana? Yang kat KL kan ni pun? Kat KL, KL. Kat KL lah? Okay. So aku dengan drama record kat situ, lepas tu release tu kan? Ada release dalam bentuk physical CD lah? Physical CD. Zaman tu CD je lah. Mana ada apa lagi kan? Kaset dah mampu ya zaman tu. Jangan nak pause.
Ah, tak apa, tak bising kan. Okay. So, tadi hang dah cerita sikit latar belakang macam mana. Hang start main band? Ya. Start main band dalam sekolah menengah. Sekolah menengah? Haa, form 3 yang tu lah. Untuk form 3. Tak salah member. Haa. Lain tu pengaruh paling kuat. Skinhead juga lah. SAB semua duk main lagu cover-cover lah. Haa, skinhead semua main lah. Okay. Lepas tu mula slow-slow ke arah metal lah. At least metal juga yang puas lah bila main. First band hang? Yang serious metal band? Bazi dia memang PND lah. Yang lain cakrawala apa dia lagi dia cerita. Saya tak ada serius lah. Duk jamming dengan family, kawan-kawan. So, Zee, macam mana yang boleh line up sekarang join? Sebab yang lama kita tak mau cerita lah. Dia join apa semua tu kawan-kawan kan lah. Line up yang baru ni. Jadi selepas album baru ni lah. Album latest apa nama? Album latest Cosmosis Indulgence. Cosmosis Indulgence bukan Chocolate Indulgence ke Skin SP tu lah. Itu favorite lah. Coklat pun coklat juga lah, jadi sedap. Okay. So, daripada situ, masa record album tu bukan nak sekarang kan? Dah. Bukan lah, kan macam tu? So, daripada habis tu, masa asal dia dengan dia orang ni, masa ada gig kat KL. So, aku pun jumpa drama ni waktu kat Pinel lah. Lepas tu, yang jumpa Fazi ni pasal gig yang dekat KL Fazi. Ada cerita tu? So, dari situ, nampak okey boleh selesai lah, boleh layan lah, line up ni. Okay, continue, lama yang sampai ke sini. Aku dah kira kalau PND ni, setahu aku merata ke aku main. Yep. Kalau bahagian Asia ni, hang lebih kurang macam aku lah, kita mesti merata lah kan. So, boleh cerita sikit pengalaman main dekat Georgia, main dekat Filipina semua. Pengalaman ni pasal first time kalau kita pergi main kat luar kan. Jadi dia punya rasa excited main kat luar tu, first kali memang seronok lah, sangat seronok. Main depan orang tak kenal, bahasa pun lain. Standard lah, kita pergi luar, kita tahu budaya orang luar. Lepas tu kita tahu pemikiran orang luar. Okay, masa 2-3 kali first time kita pergi luar tu, macam Indonesia, Filipina, Bangkok semua tu. Cik, balik Malaysia dia cik. Apa Malaysia ni, dia pun sana shock lah apa. Macam tu lah, benda-benda. So lepas 2-3 kali kita pergi, lepas 2-3 kali kita pergi, shock culture shock. Okay, dah lah. Jadi, benda-benda tu kan, hang boleh perasan dalam seminggu dua, hang rasa tak shock lah. Lepas tu sebelah depan macam tu juga. Ngang-ngang itu. So itulah cerita dalam ni pengalaman tu. Kira, tapi untuk band baru, kena patut belajar pengalaman tu lah kan. Sebab bagi aku kalau lagi banyak berjalan, composition song composition kita lagi best. Betullah. Kita nanti akan lagi terbuka. Dia lagi sulam, dia lagi cantik kita nanti. Baru kata orang cerita aku. Okay, so itu kira serba sedikit latar belakang personal dengan berikan notify lah. So orang kata apa, hang ni kau nak kiranya pernah tengok overseas punya international punya band live? Pernah. Ada yang mesti melekat pula tak? Paling melekat adalah Academy. Apa pula band yang aku main first apa? Ha? Apa nama band yang kejami aku? Mana? Dah sebut dah, aku tanya apa sebut dah. Ayah, awal-awal aku cerita kat apa band dia? Metallica lah. Ha, tengok Metallica kat mana? Kat KL ke? Kat Singapura? Dua-dua tengok? Dua-dua. So, yang tu yang paling melekat lah. Paling aku ingat yang tu lah sekarang ni. Okay. Yang nama ada pernah tengok? Traditional band? Janji bukan Malaysia? Singapura pun boleh, Indonesia pun boleh. Tak ni eh. Tak ada lah. Tak ada ni ke? Mudah ni bah. Hasil dana pun. Dia pergi keluar. Tapi dia tak berapa nak ingat sangat. Dia blur sangat, banyak sangat. So, kalau macam orang kata apa, hang ingat lagi lah? Kaset atau album pertama hang beli? Metal? Metal lah. Kaset pertama yang aku beli, Pantera lah. Pantera? Album? Album apa tu? Yang first tu? Kompen pun kan? Hang ingat tau? Saya ingat tau, aku dah tahu lah. Saya dah pinjam yang abang ni lah. Pinjam tak kira lah, yang hang beli. Ada beli tak? Download tak mau? Kira download dah. Tak download lah. Haa, orang kira zaman orang kata dia anak-anak 90-an mahal ni. Patut pun. Tak apa, kita faham. Kita memahami. So, orang kata apa? Orang kata lagi, semua orang kata. Kira PND ni kau nak kira belah tahun dah? Tak mau kan? 2001 sampai lah. Kira dekat apa 18-19 so, tahun lah. Aku nak je nak kita simpulkan kira harapan hang lah. Tentang kita punya secara overall, kita punya metal scene lah. Tak kisahlah underground ke mainstream, semua mazhab banyak kan? Ya lah. Sebab mazhab banyak pun, kalau kita hilah macam mana pun, tapi kita satu tujuan kan, kita punya muzik. Ya, muzik metal kan? Sekarang ni metal ni okey, tak ada masalah. Dia walaupun banyak apa-apa pun, yang penting bila ada benda, event ke apa semua main support lah tu ya. Tak kira macam-macam channel, macam Han buat ni pun bagus ke, aku suka. Okay. So, lagi banyak kita share, lagi banyak orang tahu. Masalah aku buat ni tak ada orang buat pun. Apa?
Ambil tapi fikir bagi final. Terpaksa, lah, bukan terpaksa buat. Kita bagi terpanggil bagi lah, ha, untuk buat lah. Kalau kan tak ada benda ni, siapa nak record? Faham tak? Aku suka macam ni. Tak ada icon lah. So benda ni kira icon juga. Kalau nak tanya, orang nak tanya si Malaysia, orang buka channel ni. Lagi senang. Boleh lah, sembang-sembang lah. Walaupun tak ada subtitle, tak larang nak buat. So harapan hang ke kalau boleh metal kat Malaysia ni kira tak mau ada apa kita panggil tadi hang kata tu tak mau ada gap-gap sangat ataupun metal Malaysia ni okey cuma kena bagi educate sikit lah kan budak-budak okay. Ni kena bagi layan lama ke baru ke bagi support je jadi hidup tu je hang ada harapan kira hang baru tengah ada semangat ni cik kira tak mau lebih tak mau beli ori. Kau matilah sin-sin tak kira lah kat mana negeri kan at least kita boleh bangun unite sama-sama. Tak kira unggun api bersama tak mau buang pilih lain lah. Faham apa maksud tu. So last kali aku nak tanya hang ni, hang ni tak tahu lah. Ha, benda apa? Kira hang boleh bagi tahu aku dua band metal yang bagi influence terbesar dalam hang punya life as a musician metalhead. Dua band. Ada tu pikiran kan tu? Pikiran sini lah. Okay, paling besar Death dengan nombor dua Pantera lah. Death, Pantera. Dua-dua technical, dua-dua groove kan tu? Ha? Metallica dengan Death lah. Metallica dengan Death. Baru nak tanya soalan tu, antara ada dia jawab dua-dua. Benar, cik. Okay, last. Hari last. Hari ni aku kena pilih satu ke? Oh, aku kena beritahu aku the best metal song ever yang daripada 70s, 80s, nanti kita rangkum semua local atau national. Satu lagu metal yang paling favorite. Satu je? Satu cukup. Khalifah Alamaya. Khalifah Alamaya, Metal Asia. International ke? Tak kisah. Tak kisah. Ha, kita rangkum. Saya lebih suka pada macam 80s, 90s, ha. Fifth Angel lah, Midnight Love. Fifth Angel. Fifth Angel, Midnight Love. Ha. Oh, itu rare kan tu? Pilihan yang agak rare. Okay, terima kasih Azwi. Terima kasih. Apa damak ni? Semua kita jumpa lagi dalam next episode. Ah, salam tu tadi, salam. Mesti apa dia ada episode siri. Satu soalan mesti ada. Satu soalan. Aktiviti terkini ni pasti. Aktiviti terkini. Baru tadi sunset. Lepas ni kita jumpa kat Sibu eh. Tu dah. Tu. May Frost and Revenge. Sebab kita ada promo tu. Okey. Terima kasih lah. Fazi sekali lagi. Salam. Okay, damak. Eh, Fazi ya. Semua kita jumpa lagi dalam next episode Kepala Metal. Yeah.